Assalamualaikum kawan, selamat pagi setengah siang. Saat ini Pak D berada di lapaknya. Ayo siapa? Pasti ada penasaran kan? Ayo ikuti Pak D. Nah, ini yang pemirsa tunggu-tunggu, yaitu Mas Purno. Oh iya Pak, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Minal izin, mohon izin Pak. Mohon maaf Pak dan batin. Kangen Pak Tirtani. Oke. Ini adalah Mas Purno, banyak di komen dalam video Pak D yang menanyakan, Mas Purno kok lama gak liputan? Mas dia Mas, panenan apa ini? Itu Pak, lagi kena flu Pak. Kena flu? Ya. Alhamdulillah sudah sehat Pak ya? Sehat ya. Oke, ya. Dan siap cek harga? Iya Pak, siap. Oke, dimulai dari mana Pak? Dari sini apa ya? Ini pohon apa Pak? Rukem. Rukem, wih asik ya rukem. Rukem. Ketinggian berapa ini? Ketinggian sekitar 60-an. Ah, bentar mau bilang apa tadi? Pupus. Pupus merah. Pupus merah. Oke, ini tolong. Pupus merah. Asik ini. Pupus merah. Mantep ini, mantep. Ketinggian berapa? 60-an ya tadi? 60-an. Wih, asik. Tinggian 60. Harga ini berapa sih? Murah ya Pak. Berapa? 350. Nah, teman itu? Ya bisa dinego Pak. Oke, 350 masih bisa dinego. Lanjut lagi yang mana ini? Ini Pak. Ini serut di batu. Serut di batu. Oke, serut di batu ketinggian? Ketinggian sekitar 50-an. 50-an. Pak, ada apa? Buat background, Pak? Oh, ada. Oke, nah sambil nunggu background supaya gambar lebih jelas. Ini kita ulas untuk pohon serut ini. Sekali lagi ini serut di batu dengan ketinggian 60-an dan ini ori, tampak di sini ori ya. Ori dan sini juga mantap. Harga berapa? 450 Pak. 450 net apa nego? Saat nego. Oke. Dan nanti untuk pemirsa semuanya, bila Anda minat silakan hubungi Mas Purno Bonsai dengan alamat Dusun Galboro Maibit, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Dan ini nomor yang bisa dihubungi yaitu 0857-34-683. Sekali lagi harga? 450. Lanjut berikutnya. Nah, ini ada serut juga. Ketinggian berapa? 50-an, Pak. 50-an ketinggian. Asik gerakan ini. Seret, triple, dan ini connect. Sudah tahapan ini kayak ya? Tahapan Pak. Oke, mantap. Piro masih ki? 300 ya Pak. 300? Murah. Sama pote? Sama pote. Wih, 300 sama pote, murah banget. Lanjut ini serut on drop, original di batu. Wih, mantap ini. Ketinggian piro ya? Ketinggian sekitar 40 Pak. Ketinggian 40, oke, dan ini ori ya? Ori. Keluar masuk. Dan ini semua connect untuk batangnya ini. Oke, untuk batu karang. Panjang sekitar berapa? 70-an Pak ya. 70-an. Oke, kamera tolong dari situ. Nah, biar kelihatan semuanya. Oke. Sekali lagi ini serut on drop. Original tumbuh di batu, mantep pol. Bahkan dia sampai pucuk sini. Tumbuh sampai atas ini. Oke, dan ini bonggole. Wih, mantap. Oke. Ngomong-ngomong berapa harganya? Iki rada pedes, Pak. Piro? Panen lombok udah pedes ya. Piro? 17.50, Pak. Maksudnya 17 juta? 1.750. 1.750. 1.750.000. Oke. Nah, teman nego bisa dinego Pak. Oke, lanjut berikutnya. Nego sak jadine, Pak. Nego sak jadine. Dadi sampean kudu telaten-telaten ya. Oke, pemirsa, telaten. Dalam bernego sapa ngerti lah sak ndek-ndek engko. Ini lo. Wih, mantep ini lo. Dengan ketinggian 70-an ya. Iya, 70-an. Untuk panjang 1 meteran ada? 1 meter lebih Pak kayaknya Pak. Oke, iya, 1 meter lebih gerakannya asik iki. Srede yang rono, bonggole gede. Dan juga untuk perantingan sudah dibilang bisa dibilang rapat untuk ukuran lo.
Oke. Rantingane asik. Piro Mas gane Mas? Murah Pak, 15 atas ya Pak. 1,5 juta 1 juta. Nah, apa niku? Bisa diniku Pak. Oke, 1,5 juta sama pote ya? Iya sama pote Pak. Oke, bisa diniku. Bisa diniku. Lanjut yang ini serut. Serut. Di batu. Di batu. Ketinggian? Ketinggian sekitar 40-an Pak ya. 40-an ketinggian. Oke, nah ini bonggol asik. Bonggol, terus itu nyambung dia. Sambungnya pakai batang kecil, unik ini. Seret-seret gitu. Nah, dan ini batunya ori. Wih, kayak apa ini? Kayak panorama ya? Kayak panorama. Berganti berapa sih? Murah Pak, 300. 300? Wih, mantap, 300. Murah pol. Murah. Lanjut, iki lah. Iki. Serut, api. Ini gerak dasarnya bagus. Bagus. Serta punya bonggol gede. Ada kewaknya, kekeringan, dan ini pohon sudah tua. Ketinggian 1 meteran ada ya? 1 meteran. 1 meteran ya? Oke, bonggolnya gede. Nah, ini bonggolnya gede. Mungkin 2 gini. Iya. Baru nyampe. Ini kerowak-kerowak juga. Oke, tolong di espas ini. Untuk yang kerowak ini, sudah memfosil. Nah, di sini nampak kerowaknya sampai ke bawah. Ini sudah memfosil. Ini loh, lihat ini dia kayak batu. Ini yang Pakde maksud memposil, dia ini kayak batu ini. Ya memang batu ini. Karena sudah memposil. Sudah memposil. Oke, kembali diambil dari jauh biar kelihatan semuanya. Ngomong-ngomong piro Mas regane? Murah ya, Pak. Piro? 1 juta. Ya. 1 juta. Ngatep niku. Bisa dinego Pak, masih bisa dinego. 1 juta dinego Pak. Wih, mantep ibarat sama ini gede nih. Kedepannya apa ini? Apa ya? Oke, lanjut berikutnya. Ini. Serut. Serut. Serut nih, kayaknya bagus ini. Ah, konek Pak Igu ya? Iya, santeras. Konek. Dan pote bentuk api. Asik gini. Sayang ini masih ada apa? Klebete ya? Klebet. Ini kalau dilepas, dipenuhi dengan lumut, bagus itu. Mantep, mantep banget. Berapa Mas Rekan ini? 250 Pak. 250? Sama pote? Sama pote. Wih, murah pol, 250 sak pote. Wih, ini asik, karakternya unik. Serut. Di batu juga. Ketinggian, piro, 60-an. 60-an. Ini kekeringan, sampai pucuk sini. Mantep, mantep, mantep. Ini kerwaannya juga ada, dan itu batu ori. Untuk panjang pot, piro lagi, Mas? 60-an. 60 ya, panjang 60, pot. Ya. Panjang pot 60. Mantap, sudah tahapan ini. Iya. Sudah tahapan untuk perantingan. Piro Mas regane? Iki piro Pak? 1 juta, Pak. 1 juta. 1 juta. Nego ya? Bisa dinego, Pak. Oke, 1 juta nego. Lanjut sebelah mana ini? Ini serut. Oke, serut dengan ketinggian piro? Ketinggian 70-an ya. 70-an untuk ketinggian. Apa ngarani kaya niki? Seret, seret miring ini. Kayak miring. kayak duran Mas. Kayak duran. Kayak duran. Asik. Dan ini ada akar ini. Akar gantung. Asik. Ini medianya apa Mas? Sampur pasir ya? Sampur pasir. Oke, sampur pasir. Pasir kali. Pasir kali. Piro Mas gane? Piro Pak? 300 ya Pak? 300. 300 ribu. Oke, murah. Lanjut, oh sisir ki. Sisir. Sisir. Ini ke sisir asik ini. Dia ngepen. Seret besar di bawah langsung mengecil dan gerakannya asik, dan ini separuh ini kekeringan. Separuh kekeringan. Dan ini kayak ori ya? Ori, Pak. Ori. Nah, mungkin ini apa? Ketera angin langsung terbelah mungkin ini. Bekas ketera angin terbelah. Oke, jadi ori. Dan untuk kaki ini asik ini, kaki ini. Ini kaki. Oke, dan juga bagian situ, kaki juga. Oke. Ngomong-ngomong berapa sih kan ya? 250 Pak. 250 benar. Murah meriah sih sesak meneh gedene cuma 250. Lanjut iki apa iki? Iprek sambung lilin Pak ya. Iprek sambung lilin. Maksudnya iprek. Iprek lilin. Iprek. Iprek. Daunnya iprek lilin. Iprek lilin. Oh, untuk batang ini iprek biasa.
sambung dengan ibrik lilin. Betul Mas ya? Iya betul. Sambungannya rapat Mas ya? Kan ya. Rapat Mas. Sudah balance, sudah sempurna sambungannya. Iki apa sih? Apa? Akar sulur. Akar sulur. Akar sulur, akar gantung asik. Piro sih? 300. 300 ribu ya? 300 ribu. Oke, lanjut berikut deh. Serut. Serut. Serut sudah tumbuh subur. Bonggol gede. Ini yang asik ini. Karakter ini. Ini kekeringan ini. Keringan. Ya. Oke, asik. Ketinggian kisaran 60-an. 50. 50 ya? 50. Harga berapa, Mas? 250, Pak. 250. 250 sama pote ya? Sama pote. Oke, lanjut yang ini. Ini asik, gerobok. Terus gerobok gede. Nah, ini serangkulan Pakde. Tuh, betul. Pakde ngerangkul. Oke, serangkulan Pakde. Bonggol gede. Ini kroan, kekeringan, asik ini. Kayak pohon purba gitu. Terus dia pencabangan. Nih mantep ini. Pencabangan sudah terarah sempurna. Bonggolnya gede, karakternya juga unik. Tua banget ini. Ini tolong kamera kita ambil ini. Ini sudah memposil. Nah, ini sudah membatu, sudah memposil ini. Sudah memposil. Jadi kalau serut sampai memposil begini, ini menandakan bahwa sudah tua banget, sudah untuk tua. Umur pohon ini. Kalau muda biasanya enggak memposil, dia langsung rapuh. Rapuh ya. Lapuk gitu. Jadi ini sudah tua banget. Harga berapa sih? 750, Pak. Bener, Pak? Sama ini gede nih? Iya. Wih, cuma 750. Ya. Jumbo. Jumbo. Besar tapi pendek. Ini banyak yang cari ini biasanya. Ini pot 40-60, Pak. Pot ukuran 40-60 ya. Iya. Panjang 60, lebar 40. Sangat asik. Lanjut berikutnya. Ini serut. Serut miring. Panjang berapa? 70-an? Enggak ada. Enggak ada ya? 60-an panjang. Tinggi 30-an? 30-an. Harga berapa sih? Berapa? Harganya berapa? Harganya... Rp250 ya, Pak? Rp250. 250 ini gerakan ranting cabangan sudah oke ini. Sudah oke. Lanjut berikutnya. Ini. Serut juga. Serut. Ketinggian? Ketinggian 70-an, Pak. 70-an. Masih gerakannya ini. Serat-serat tangan-tangan sudah imbang ini. Kanan-kiri maksudnya. Harga berapa sih? Rp300 ya, Pak. Rp300.000. Rp300.000. Oke, lanjut berikutnya. Lanjut yang mana? Ini serut. Serut, lagi-lagi serut. Memang di kesempatan kali ini dominan dengan serut. Ketinggian serut ini kisaran berapa? 70-an. Bonggolnya gede, asik ini. Seret, seret. Ih, mantap. Piro Mas iki? Ini 350 ya, Pak. 350. Wih, jos. Lanjut berikutnya sing luas. Ini sisir. Wih, sisir mantep ini. Sisir mata itu keringan. Unggul di kaki. Kakinya bagus ini. Kakinya bagus. Kalau kita perhatikan ini kayak kaki ayam, ceker ayam. Ada kulit ari dia. Kulit ari. Dia mengelupas, punya warna cukup asik. Terus ini ada kekeringan. Sampai sini. Terus ini juga ada kekeringan. Perantingan, pecabangan sudah oke. Harga berapa sih? Ini 400 ya. 400 ribu ya? 400 ya. Oke, lanjut berikutnya. Ini. Serut. Rap, connect. Ketinggian kisaran berapa? 60-an? 60-an. Untuk panjang berapa sih? Panjang 1 meter, Pak. Panjang 1 meter. Oke, panjang 1 meter. Dan itu dari bonggol sana ke sini connect. Iya, dua bonggol. Namun connect. Ini akar atau tolong diekspos. Ini bisa dibilang akar juga batang. Soalnya dia ngambang. Oke, ini keruak. Sudah memposil sampai situ. Mantap. Dan ini ada kekeringan.
sampai sini. Oke. Ngomong-ngomong, piro harganya? Iki 1 juta, Pak. 1 juta. 1 juta. Nah, teman nego. Ya, bisa dinego. Oke, 1 bisa. Juta bisa dinego sama Protein juga ya? Iya. Oke, lanjut sebelah. Ini serut. Serut. Wih. Mantap ini serut. Satu bonggol. Satu bonggol. Beberapa batang. Gede. Gede dan itu ada kekeringan. Wih, mantap. Serangkulan Pakde. Oh, oke. Okay. Serangkulan Pakde. Jadi cukup gede. Sudah tumbuh subur. Harga berapa sih? 400.000, Pak. 400.000. Wih, murah pol. Murah. Sama pote ya? Sama pot. Oke, okay, lanjut berikutnya. Lanjut ini. Serut. Ketinggian berapa? 70-an? 70-an ketinggian. Ih, asik. Ini ori di batu ya? Ori. Ori di batu nih, asik ini gerakannya. Seret. Sampai sini ya. Naik ke atas. Ini asik. Karakter bonggole ini sepertinya ini dulunya kejepit batu. Iya. Jadi dia membentuk bentuk seperti ini. Gepeng. Oke, dan ini ada akarnya masuk dalam batu. Terus karakternya juga asik ini. Naik ke atas, langsung dia mencabang dua cabang utama. Harga berapa sih? Iki 1.250.000. 1.250.000. 1.250.000. Oke, lanjut. Serut. Oke. Nah, ini serut ini. Asik ini, sudah cantik. Mantep ini. Sudah cantik batu-batu karang dan itu ori, Mas ya? Ori, Pak. Ori. Nah, ini ori batu karang. Ini ketinggian piro? Ketinggian 70-an. 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 Oke. Beberapa kanopi sudah tertata di sini. Cukup bagus. Dan ini mahkotanya. Ini lebih asik lagi kalau ini ditanami lumut, Mas, ini. Iya. Jadi akan lebih kayak asri. Alam sungguhan. Harga berapa sih? Yang murah 500, Pak. 500. 500 ribu. Wih, murah pol, cuma 500. Lanjut lagi yang itu. Serut di batu juga. Di batu juga. Oke, ori ya di batu? Ori, Pak, ini. Nah, ori di batu asik. Ori. Oke, nah, batu karang asik itu. Asik banget untuk batunya. Ini akarnya sampai sini akar, Pak. Nah, ini akarnya tembus sampai sini. Ini adalah akar. Jadi dia dari sini ke sini nancep. Sudah tua untuk batangnya. Harga berapa sih? Ini 400.000, Pak. 400.000. Oke. Sebentar, ini apa, Mas? Akar ini ya? Juga akar, Pak. Akar. Ini. Oke, akar tembus. Tembus. Dia nyembul ke atas. Wih. Betul ori itu. Ori. Lanjut berikutnya. Ini bunut. Bunut. Oke, ini bunut original di batu. Dia bonggolnya gede, ada kawakan di situ. Ketinggian kisaran 40-an. Iya, 40-an. 40-an. Dan ini ori di batu sebelah belakang. Ini ada batunya. Ini batu-batu karang. Wih, mantap ini. Ini. Oke, betul-betul ori. Harganya berapa, Pak? 300, Pak. 300. Padahal harga sebelumnya 400 ya? Nah, diturunkan. Sekarang turun harga, Pak. Oke, nah, ini turun harga. Monggo sebelum naik lagi lah ya. Ini mungkin apa? Kendala kebutuhan. Diturunkan. Tadi semula harga semula 400 menjadi 300.000. Habis lebaran ini kan rongnya kosong ya, Pak. Jangan kaget isi. Oke, monggo Pak Bus. Langsung nanti dijabri untuk nomor yang ada di judul video. Ini. Iki serut. Serut. Asik iki. Cantik. Kak, cantik, pote bentuk apa iki? Melengkung. Opal enggak? Opal ya bukan nih. Opal enggak opal. Pote meliuk-liuk. Meliuk-liuk, oke. Pohonnya juga asik serasi antara pohon dengan pot, asik itu. Cuma satu yang kurang, lumut. Heeh. Itu kalau ditambah lumut akan lebih cakep. Lebih cantik. Harga berapa sih, Gu? 250, Pak. 250. Wih, mantap. Lanjut lagi. Iki serut. Serut. Ketinggian? Ketinggian 40-an. 40-an. Itu panjang? Panjang 60, Pak. Panjang 60. Wih, mantap. Dan ini ori? Ori. Itu tampak bonggol di sini. Nah, nancap. Dia ori.
Untuk batu ini agak miring ke sana itu. Satu arah. Iya. Mantap. Harga berapa sih, Gus? 400 ribu, Pak. 400 ribu. 400. Oke, lanjut berikutnya. Ini. Apa ini? Laban. 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 Oke, pohon laban. Asik ini gerakan ini. Nah. Ada kekeringan, kerawae. Ini tipis ini. Tipis tapi tumbuh subur. Dan karakter tua. Nah, di situ lah ada kerawae di situ. Terus dia ini yang asik lagi bentuk batangnya. Dia bentuk batangnya rap, kayak rap memang. Terus dia bergerombol di sini di semua titik. Asik. Tolong kamera agak menjauh lagi biar kelihatan semuanya. Nah, ini imbang ini. Pak Dek bilang imbang kenapa? Ini di semua space ini terisi cabang. Mulai sini, 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 sampai situ dia imbang. Penempatan cabang imbang. Mantap. Harga berapa sih? Berapa, Pak? 800.000, Pak. 800.000. Nah, itu panego. Oke, 800.000 masih bisa dinego. Lanjut sama mana ini? Oke. Coba pakai singkirkan ini. Serut. Serut gaya penjing. Gaya penjing dengan ketinggian? Ketinggian 60-an. 60-an asik. Dan ini ori di batu. Ori. Oke, kalau kita intip dari bawah ini, tampak ini bukit menjulang tinggi dan di situ ada pohon. Pohon gede-gede, besar-besar. Mantap ini. Banyak sekali batang.